Oke, guys, udah bisa nih. Aman, insyaallah lah ya. Aman, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan, ini adalah suasana di Pasar Darit ya, yang dimana letaknya di Kabupaten Landak. Ini udah jam 10:30 siang. Nah, ini keramaian pasar mungkin udah agak sepi karena tadi ramainya itu pagi banget ya. Kalau pagi tuh ramai banget kan, kawan. Nah, ini kita lurus aja. Kita coba untuk mengejar view pemandangan-pemandangan di atas bukit ya, kawan-kawan. Ya, gimana jalan di sini ini sangat menanjak, kadang turun, dan kita jadi harus sedikit waspada lah, sedikit berhati-hati. Kenapa nggak turun pagi tadi? Nah, karena tadi pagi itu hujan banget, hujan, jadi kita nggak bisa turun. Maunya tadi pagi kan ngejar suasana embun, tapi ya mau dikata apa, karena pagi tadi tuh hujan banget, hujan deras, jadi kita menunggu hujan reda baru bisa. Misi pak. Wah, gila tanjakannya, cok. Anjir, ini tanjakannya lebih di kota, cuy. Gila. Ah. Gajah. Kawan-kawan, pemandangan dari kiri. Gila. Tanjakan yang sangat beringas. Nah, di sini kita harus lebih waspada, kawan-kawan, karena sini udah masuk di namanya jalan membelah ini ya, bukit. Jadi udah sangat sepi sekali area pemukiman warga. Nih, kawan-kawan lihat, bisa lihat asri banget. Oke, nanjak lagi. Gila, ini kita ngedownhill, cuy. Terdengar juga suara nafas ya, coba untuk diatur ya. Oke, nice. Oke, menurun lagi. Stay calm. Ini jalan yang dimana kawan-kawan bisa tembus sampai ke Pasar Sompak, ya. Jadi kawan-kawan bisa ngerasakan tanjakannya kayak gimana.
Gila, nanjak lagi. Ah. Ntar cuy, kita beri sejenak ya. Aduh, mau pipis aja. Tanjakannya gila. Jadi ini adalah hutan Kalimantan kawan-kawan, yang dimana sudah ada beberapa sawit juga yang berdiri. Ke sana lagi tuh kalau naik kendaraan sepeda motor kurang lebih kita menempuh jarak 30 sampai 40 menit sampai menuju Sompak ya. Kalau dari Pasar Darit ya, itu dari Pasar Darit mau menuju Sompak itu kurang lebih 3 sampai 40 menit tergantung kita bawa kendaraannya itu. Tapi kalau pakai sepeda kita belum tahu, saya juga belum tahu karena ini perdana sekali saya bersepeda di area kampung ya, kampung di Kalimantan yang dimana biasanya saya hanya menggunakan sepeda di kota Pontianak setiap saya pergi kerja ataupun pulang kerja. Udah, ini capek banget sumpah. Area ini nih jarang sekali dilewati warga karena jarak yang cukup jauh juga ya, dari Pasar Darit mau ke Pasar Sompak itu cukup jauh, jadi nggak ada warga yang melintas di sini, di mana juga di sini masih banyak masih asri banget hutannya, walaupun udah di sebagian sudah ditanamin oleh sawit, tapi sangat jarang sekali pemukiman warga di sini kawan-kawan. Oke, lanjut yuk. Lanjut. Belum, ini masih sebagian nih dari perjalanan. Ini mulai nanjak lagi kawan-kawan. Kita pakai gigi satu aja. Biar ringan ya nanjaknya. Oke. Oke. Ada penebangan pohon juga nih kawan-kawan. Jalannya semakin nanjak, bukan semakin turun. Wih, sawit, dimana-mana sawit. Wah, masyarakat nih, ada lagi satu sebelah kiri, nampung. Hanya sekedar pos ya, untuk menampung hasil panen dari buah sawit ya, yang dimana bisa kita lihat juga pendapatan ekonomi masyarakat di sini rata-rata adalah petani sawit kawan-kawan. Jalan turun kawan-kawan, yang dari tadi kan kita nanjak terus, nah sekarang kita turun, nanti kita nanjak lagi kalau mau pulang. Kalian bisa lihat seruannya cuy, ini nggak perlu kita engkol ya karena udah jalan turun, jadi kita biarin aja. Kalau kita engkol nanti makin tambah laju, jadi kita nggak usah engkol, kita ngikuti gaya gravitasi aja. Oh, di belakang kita ada sepeda motor lagi tuh, dengaran banget suaranya. Oh, depan juga ada. Oh, ini ibu-ibu baru pulang noreh dari kebun. Misi, Bu. Tuh.
itu adalah seorang ibu desa ya, yang itu pekerjaannya kawan-kawan, yang digendongnya itu adalah salah satu tas keranjang berfungsi untuk mengambil hasil panen, biasanya rebung, biasanya torehan getah. Kalau sawit sih jarang, karena sawit itu kan berat banget sawit kawan-kawan, jadi nggak bisa dipakai untuk digendong di situ, nggak bisa. Oh ini jalan menurun lagi, udah ketemu desa lagi di sini kawan-kawan. Laju banget. Wih, pemandangan sawah menyawah. Ini di sekolah dasar negeri 22. Paras, Kecamatan Manyuke. Jadi, kita mau sampai mana nih kawan-kawan? Ini udah setengah jam kita jalan goes nih. Karena hari ini hari Minggu ya, dari warga setempat baru selesai ibadah mingguan tadi pagi. Menanam padi juga, keren juga sih pemandangannya cuy. Dan kita lagi dan lagi harus menanjak. Tinggi cuy. Fuck. Tidak. Paha aku mau copot cuy. Allah. Meledak. Tidak. Prediksi yang diperkirakan akhirnya meledak. Yang diperkirakan akhirnya terjadi guys, meledakannya. Oh, what is that bro? Oh, what is that bro? Oh, wow. Ada matanya. Wow. Yang diperkirakan akhirnya terjadi, itu meledak. Kita harus jalan cuy. Di sini nih suasana nggak ada sinyal. Jangan harap kita mau nelpon ataupun ditelepon. Ya, jadi mau nggak mau kita harus jalan dulu. Tuh dapatkan sinyal baru minta bala bantuan sama orang rumah. Ini pemukiman yang adem nih, adem banget sih, nggak terlalu panas, cakung banget dah, sip, cakung banget sini. Misi pak, bocor. Oh, ada salah satu warga masyarakat yang dimana kalau kita melewati masyarakat, kita setidaknya harus menyapa lah ya, demi mencairkan suasana. Jadi kita mencoba untuk membaur atau mengakrabkan diri. Oke kawan-kawan, karena di mana kita ini tinggal di negara Indonesia yang sangat dijunjung tinggi, yaitu adalah
Bhinneka Tunggal Ika. Kita ada pepatah juga bilang di mana bumi berpijak di situ langit dijinjing ya. Jadi kita harus sopan juga ya, biar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan juga. Oke, ini udah jalan menurun lagi, jalannya rusak, pelan-pelan. Guys, kita mendengar suara misterius guys, suara yang selalu menakjubkan dunia. Ini dia, pria lato-lato. Kalian bisa lihat, adalah makam leluhur hutan Kalimantan kawan-kawan. Tuh, hutan yang asri yang belum tersentuh dengan sawit, kawan sawit ya. Kawan-kawan bisa lihat tuh. Sayangku, cintaku. Ya Allah, mal. Ya udah, saya ke motor, kamu pakai sepeda. Sayangku, cintaku. Inilah. Dari gimana? Ah? Kamu yang geret. Ah, kamu bawa motor? Kan tadi bilang dari tadi yakin kamu, saya bilang. Mobil, bentar dulu. Biarin dulu mobil dulu lewat. Dah. Oh, gitu ya, Bang. Nah. Cut. Ngapa bannya tuh? Gimana kamu geret tuh tadi? Apa? Kamu geret kah? Jalan pelan-pelan lah. Pelan-pelan, jangan ngebut. Oke guys, saya dijemput dengan malaikat, malaikat cinta. Kena kamu kah? Oh maaf sayang. Ah berhentilah, saya mana bisa megang? Bentar. Belum. Dah. Kamu kurus kamu bilang. Belum, berhenti lo. Berhenti. Dah. Masa jemput kayak gitu doang lo, teh. Bukan, lepehnya. Masa lepeh, tidak ada waktunya. Kalau dibilang lepeh, itu tak ada. Oh iya ke, gitu ya, itulah namanya. Demi cintaku padamu. Benar kan kawan-kawan? Pelan, ngerem. Kasihan sepedanya. Yalah, bannya ini kan kempes. Untung ada cintaku.